Ratusan kader Partai Perindo yang ada di Kecamatan Sipora Selatan dan Sipora Utara bertemu di Sioban, Kecamatan Sipora Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pengurus DPD Perindo memperkenalkan dari mulai DPD, DPC, sampai DPRT. Ketua DPD Partai Perindo Mentawai, Andre Satoko, mengucapkan terima kasih kepada kader atas dukungannya sehingga verifikasi KPUD Mentawai Perindo dinyatakan lolos. Selanjutnya membangun komitmen kepada Perindo serta memberikan motivasi bahwa Partai Perindo merupakan partai yang memberikan solusi pengembangan ekonomi untuk Mentawai sejahtera. Menurut Andre, dukungan masyarakat Mentawai sangat positif dan mereka menyatakan komitmen dan memberikan dukungan untuk bisa memenangkan Pileg 2019. Kegiatan temu kader untuk memperkuat komitmen bersama bersatu membesarkan partai kita. Dengan upaya yang sudah dilakukan di Partai Perindo yang ada di Sipora ini, mulai dari pendaftaran sampai verifikasi faktual dan sampai kita dinyatakan lolos oleh KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan bentuk wujud ucapan terima kasih kita terhadap kader bahwa kita belum selesai dalam perjuangan ini, maka kita adakan temu kader di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini. Yang pertama kali kita laksanakan di Sipora Selatan, yaitu di Sioban. Dari Mentawai, Budi Chandra, iNews melaporkan.